comes to you, always say Alhamdulillah. You don't know what Allah is protecting you from. وَأَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman. Jumpa lagi di channel saya, Randy Reski. Ya teman-teman, kali ini saya membuat konten video bagaimana cara mengoleksi apabila Kitchen Book di atas kapal, yaitu Admiralty List of Radio Signal atau bisa juga disebut MP285 volume 5 edition 2021. Jadi sekarang ini saya sudah mempersiapkan bahan atau peralatan-peralatan di mana sebagai acuan ataupun bahan kita untuk mengoreksi public action book kita. Jadi teman-teman, saya sudah mempersiapkan Admiralty Notice to Marin, di mana yang terpenting buat kita sebagai panduan atau acuan kita untuk mengoreksi public action book kita, dan di mana ada public action book kita MP285 volume 5 edition 2001. Jadi teman-teman, pertama-tama teman-teman mengecek atau memeriksa last correction MP285. Jadi tepatnya dimiliki berapa, di tahun berapa last correction mereka. Teman-teman, kita mengecek. Ya teman-teman, mereka last correction-nya di weekly 46 di tahun 2001. Jadi kita sekarang start di weekly pertama di tahun 2022. Jadi teman-teman, sesuai dengan acuan atau panduan dari notice to marine, weekly ke-1 tahun 2022. Ya teman-teman, saya sudah menjelaskan apabila ingin mengoreksi publikasi book, pertama-tama teman harus mengetahui MP285 atau MP teman-teman volume 5 dan edition 2021. Kemudian teman-teman cari di laman pertama, yaitu halaman ke-6, yaitu update to Admiralty List of Radio Signal. Kemudian teman-teman buka dan mencarinya di MP285 sesuai dengan panduan di publikasi teman. Jadi kita cari ya teman-teman, kita sudah mendapatkannya di volume 5 sama di MP285 section edition 21. Jadi sama teman-teman ya. Jadi panduannya di sini adalah pek 197 Naparia 7 South Africa delete entry dan replace. Jadi teman-teman yang di dalam sini nanti teman-teman hapus, silang aja teman-teman, baru replace by. Jadi teman-teman, ini saya sudah gunting. Jadi teman-teman gunting sebaik mungkin. Jadi teman-teman bawa ke MP285 di halaman 197. Dan teman-teman kita cari halaman 197. Jadi, teman-teman, kita sudah mendapatkannya, yaitu Naparia 7 South Africa. Jadi teman-teman, ini nanti silang, baru yang ini yang saya sudah gunting, saya buat sebaik mungkin, teman-teman bawa ke sini. Jadi timpa aja teman-teman ya, silang baru timpa, sesuai dengan panduan di sini, delete entry dan replace by. Jadi teman-teman bawa ini yang saya sudah gunting, jadi bawa ke sini ya, sesuai dengan halaman 197 ya teman-teman kan, tag 197 sama kan, tag 197, delete entry dan replace by. Jadi yang di sini kita hapus, silang aja teman-teman ya, baru yang ini bawa ke sini teman-teman. Pertama-tama kita silang aja teman-teman ya. Baru yang ini teman-teman, yang aku habis gunting tadi kan. Sekali lagi panduannya teman-teman, delete entry dan replace by, maksudnya delete di halaman pek 197, delete and replace by. Jadi
kita ambil dari notis temerin, gunting sebaik mungkin teman-temannya, dan bawa ke sini ke MP 285. Jadi sebelumnya teman-teman, saya sudah mempersiapkan atau menggunting ya teman-teman, lem, menggunakan lem kertas saya teman-teman ya. Habis itu teman-teman bawa ke halaman 197 teman-teman, sesuai dengan halaman 197 Naparea 7 South Africa ya teman-teman. Naparea 7 South Africa ya teman-teman. Timpa aja, sebelum timpa silang dulu teman-teman ya. Jadi selesai teman-teman ya, jadi clear. Jadi semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi pertama-tama saya ulangi lagi teman-teman, jadi teman-teman kalau ingin mengoreksi publik sembuh teman-teman, yaitu contohnya list operasional signal teman-teman, pertama-tama itu mempersiapkan notis temerin. Setahu saya teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara mendapatkan notis temerin, jadi sesuaikan dengan wikir dan tahun mereka, sesuaikan. Jadi teman-teman di halaman pertama ini langsung lari aja ke update to Admiralty list of break signal, jadi sama teman-teman kan. Jadi yang kedua teman-teman harus hafal MP berapa teman-teman punya. Jadi saya punya MP285 volume 5 edisi 21. Jadi teman-teman cari di halaman notis temerinnya, ya teman-teman cari. Jadi dapat kan volume 5 MP285 section edisi 21. Jadi teman-teman, jadi panduannya ada di sini di page 197. Jadi teman-teman cari page 197. Cari publikasi teman-teman. 197. Teman-teman sudah dapat assessment itu, jadi panduannya yang tadi teman-teman delete, entry dan replace by. Jadi yang saya robek tadi itu digantikan oleh dari notis temerin yang di sini tadi di halaman 197 teman-teman silang, baru yang dari notis temerin gunting sebaik mungkin bawa ke sini, tempel aja. Jadi teman-teman, kita sudah menyelesaikan tugas kita bagaimana cara update atau mengoreksi list of radio signal MP285 volume 5 edisi 21. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Halo teman-teman, jadi itulah bagaimana cara mengoreksi list of radio signal atau publikasi MP285 yang saya miliki dari Skype ya teman-teman. Inilah hasil dari koreksi publikasi saya ya teman-teman, gunting sebaik mungkin dan tempel di dalam publikasi. Jadi saya akan mengulas kembali bagaimana cara mengoreksi Admiralty Sailing Direction. Jadi pertama-tama itu teman-teman mempersiapkan dua bahan, yaitu Admiralty Notice to Marine dan Publication Book. Jadi yang pertama itu yang terpenting adalah Notice to Marine sebagai panduan kita atau acuan kita untuk mengoreksi publikasi ini. Jadi sekiranya saya sudah tahu atau sekiranya teman-teman sudah tahu bagaimana cara mendapatkan notis temerin atau mendownload di internet, jadi mungkin teman-teman sudah tahu semua. Jadi lihat di weekly berapa kita akan mengoreksi publikasi. Sekarang saya berada di weekly edition 1 di tahun 2022. Jadi teman-teman catat di rekor update di publikasi ini atau MP285. Jadi teman-teman harus catat ya. Jadi saya sudah merekornya. Jadi last correction perwira sebelumnya atau second officer dari Chicago saya itu di 46 di tahun 2021. Kemudian saya start sekarang di weekly 1 di tahun 2022. Jadi samakan dengan notis teman-teman.
di Cyberideweek di 1 di tahun 2022 ya. Jadi publikasi di atas kapal teman-teman, jadi setiap minggu itu ada koreksi, jadi teman-teman cek setiap minggunya ya. Kemudian teman-teman cari aja di halaman pertama listener yang di Romawi 6 atau nomor 6, update to Admiralty List of Radio Signal, karena kita mengupdate sekarang Admiralty List of Radio Signal. Jadi teman-teman langsung ke halaman berikutnya untuk mencari Admiralty List of Radio Signal atau Romawi 6 atau nomor 6 ya. Jadi kita menuju ke halaman berikutnya ya. Jadi inilah Romawi 6 volume 5 MP285 second edition 5. Jadi teman-teman Romawi 6, jadi langsung cari aja MP285 sesuai dengan publikasi teman-teman. Jadi sama kan ya di notis tumerin. Jadi jadi sama kan MP285 volume 5 edition 2021. Jadi teman-teman sama kan. Jadi inilah koreksi silent direction. Jadi di sini panduannya adalah back atau laman 197 Naparea South Africa. Jadi acuannya adalah data entry dan replace by. Jadi teman-teman yang dipublikasikan itu dihapus dan masukkan yang dari notice to marine yang ini teman-teman. Jadi teman-teman nanti gunting sebaik mungkin dan masukkan di publikasi MP285 atau Admiralty List of Radio Signal. Jadi kita cari pack 197 di publikasi kita. Jadi kita cari teman-teman ya di pack 197. Jadi kita sudah dapat ya. Jadi sesuai dengan panduan dari correction Admiralty List of Radio Signal di volume 6 atau nomor 6 ya. Jadi volume 5 MP285 edition 2021. Ya teman-teman, di sini pack 197. Teman-teman lihat, kita cari di halaman 197 di publikasi kita. Jadi ikuti panduannya nih teman-teman ya, dari notis tumerin Naparea South Africa. Jadi kita sudah mendapatkannya. Jadi teman-teman, saya cuma mengulas kembali ya. Jadi yang tadi kita sudah koreksi, jadi saya cuma mengulas kembali bagaimana cara mengoreksinya. Jadi teman-teman yang ini gunting aja sebaik mungkin dan letakkan atau tempel di publikasi MP285. Jadi panduannya di sini delete entry and replace by. Jadi yang di publikasi kita itu hapus dan gantikan dengan ini teman-teman ya. Jadi di koreksi sebelumnya kita sudah tempel. Jadi itulah teman-teman bagaimana cara mengoreksi Admiralty List of Radio Signal di kapal. Jadi teman-teman lihat halaman berapa dan panduannya di sini delete atau apa. Jadi di sini panduannya delete dan entry dan replace by. Jadi maksudnya gantikan dengan ini dari notice to marine, gunting sebaik mungkin. Dan di sini timpa aja, hapus ya yang berada di publikasi kita. Jadi teman-teman, mungkin sekian bagaimana cara mengoreksi publikasi Admiralty List of Regular Signal di atas kapal. Ya teman-teman, kalau ada salah atau kelebihan atau kekurangan dengan konten video ini, saya harap correction dari teman-teman. Don't forget like and subscribe and comment below. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.